Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Berita siang ini dari Kecamatan Cibungbulang, Agus Sutardi memasuki masa purna bakti, pensiun, sebagai pegawai aparatur sipil negara, ASN, dengan jabatan yang terakhir sebagai Sekretaris Camat, Sekcam, di Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Dengan berakhirnya masa jabatan Agus Sutardi, pensiun, kekosongan Sekcam Cibungbulang diisi oleh Subhi, mantan Kasi Pemerintahan, Kasipem, di Kecamatan Dramaga. Kegiatan rapat lepas sambut Sekcam dipimpin Agung Surahman Ali, Camat Cibungbulang, didampingi dan Ramil juga Kapolsek Cibungbulang, Rabu 20 September 2023 di Aula Kecamatan. Alhamdulillah semuanya dapat berjalan dengan lancar, kita baru saja selesai melaksanakan kegiatan lepas sambut Sekcam, dari Pak Agus ke Pak Subhi, ungkap Agung Surahman Ali, kepada Botak News sesaat setelah memimpin rapat. Saya ucapkan selamat purna bakti kepada Bapak Agus Sutardi, sebagai ASN dan itu sesuatu yang wajar dalam kepegawaian, semua ASN juga akan pensiun. Agung menyatakan, purna bakti hanya perpisahan dari kedinasan, akan tetapi silaturahim harus terus terjaga, dengan semua pihak. Sementara itu dalam keterangan Subhi, sebagai Sekcam Cibungbulang yang baru saja dilantik, sebagai progres awal kinerjanya akan mempelajarinya dahulu. Melihat celana di dalam peti. Ternyata juga ada Indomie. Pak Agus selamat purna bakti dan tetap jaga silaturahmi. Dari Aula Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor, berita objektif terukur dan akurat Kasdiwarso melaporkan.